Pemain keturunan Indonesia, Sandy Walsh, merespon aksi Mark Lok usai jadi penentu kemenangan timnas Indonesia saat perebutan medali perunggu SEA Games 2021 di ajang sepak bola putra. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Adu penalti menjadi peristiwa tak terhindarkan di laga perebutan medali perunggu cabang olahraga sepak bola SEA Games 2021 antara Indonesia versus Malaysia pada Minggu 22 Mei 2022. Cemas dan khawatir akan nasib Garuda Muda sempat tergambar di wajah para pemain, pelatih Shin Tae-yong hingga supporter Indonesia yang duduk di tribun. Namun akhirnya, ketegangan berubah menjadi senyum lebar ketika Mark Lok, sang algojo terakhir, berakhir menuntaskan tugasnya. Timnas Indonesia pun berhasil menyudahi laga babak adu tos-tosan dengan keunggulan 4-3. Seusai pertandingan, Mark Lok langsung meluapkan kebahagiaan dan perasaan harunya di akun Instagram miliknya. Ia memasang foto dengan berpelukan keras dengan sejumlah rekannya sesama timnas U23. Untuk negara, tulis Mark Lok. Seketika, unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen. Di antara yang berkomentar, ada Muhammad Rashid, pemain asal Palestina yang pada BRI Liga 1 2021-2022 memperkuat Persib bersama Mark Lok di lini tengah. Selamat saudara atas kemenangan gemilang, tulis Rashid. Tak hanya Muhammad Rashid, pemain asal Belanda yang belum lama ini mengikuti naturalisasi dari PSSI Sandy Walsh juga turut berkomentar. Wow, tulis Sandy Walsh. Komentar Sandy Walsh pun langsung mendapat banjir komentar balasan dari netizen. Mereka mengungkapkan tak sabar menanti debut Sandy Walsh bersama Garuda di kompetisi Piala Asia yang akan datang. Sandy Walsh, next hero I hope, tulis salah satu akun. Kami tunggu aksi Anda, tulis akun yang lain. Di Piala Asia, langsung gas dong, lanjut akun yang lain. Bagaimana menurut teman-teman?